Shalom. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita berjumpa dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Saya Anik Singal dari GPIB Sumber Kasih Jakarta Selatan. Sebelum kita beristirahat malam, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon tuntun dan terangilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu untuk mengerti akan firman-Mu dan menyatakannya dalam kehidupan beriman kami. Berfirmanlah ya Bapa, kami sedia untuk mendengar. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini sesuai dengan Sabda Bina Umat, tanggal 20 Juli 2021, diambil dari Kitab Kejadian pasal 41, ayat 9 sampai dengan 14, yang menyatakan, lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Fir'aun, hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu. Waktu itu tuanku Fir'aun murka kepada pegawai-pegawainya dan menahan aku dalam rumah pengawal istana beserta dengan kepala juru roti. Pada satu malam juga kami bermimpi, aku dan kepala juru roti itu masing-masing mempunyai mimpi dengan artinya sendiri. Bersama-sama dengan kami ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya. Lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Dan seperti yang diartikannya itu kepada kami, demikianlah pula terjadi. Aku dikembalikan ke dalam pangkatku dan kepala juru roti itu digantung. Kemudian Fir'aun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Ia bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Fir'aun. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Yesus Kristus, haleluya. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang dikasihi Tuhan Yesus, renungan malam hari ini diberi judul Pribadi Berkualitas. Orang yang memiliki karunia, keahlian atau sumber daya insani tertentu pasti akan dicari banyak orang. Tidak perlu mengumbar keahlian atau menonjolkan diri. Demikian yang terjadi dengan Yusuf dalam bacaan Alkitab malam ini. Fir'aun tidak mengenal Yusuf. Ia juga tidak tahu kehebatan Yusuf dalam menafsirkan mimpi dibandingkan semua orang pandai dan ahli di Mesir. Namun, karena tidak ada seorang pun yang pandai yang dapat mengartikan mimpinya, maka Fir'aun bersedia mendengar usul juru minuman raja. Dalam situasi krisis, Tuhan pun membuka ingatan juru minuman yang telah melupakan Yusuf, yang pernah menjelaskan makna mimpinya dan terbukti. Ia kembali mengingat Yusuf dan memperkenalkan Yusuf kepada Fir'aun. Terlebih kemampuan Yusuf dalam menafsirkan mimpi apapun, seperti pernah dilakukan atas mimpinya dan mimpi juru roti istana ketika di penjara. Dalam kegelisahan dan kepasrahannya, Fir'aun menyuruh memanggil Yusuf untuk menghadapnya.
Yusuf dikeluarkan dari penjara. Ia membersihkan diri, bercukur dan berganti pakaian, kemudian menghadap raja. Yusuf tidak ingin terlihat berantakan karena dari penjara. Sebaliknya, ia ingin tampil sebagai seorang berhikmat yang rapih dan sopan ketika menghadap raja. Saudaraku, kemampuan, karunia, bakat, potensi, keahlian, dan sumber daya insani yang kita miliki mesti dikembangkan dengan sebaik mungkin agar kita menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas. Dengan menjadi pribadi yang berkualitas, maka kita bukan hanya dapat bertahan di tengah-tengah kesulitan dan tantangan kehidupan yang selalu berubah. Kita juga akan dicari oleh orang banyak. Kita memang minoritas di negeri ini, tetapi dengan selalu mengembangkan diri, maka kita akan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kita akan tetap berperan, bahkan diperhitungkan di tengah-tengah masyarakat sekitar kita. Demikianlah renungan ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas firman-Mu yang boleh menjadi kekuatan, tuntunan bagi kami di dalam menjalani kehidupan ini, terlebih di masa pandemi COVID-19 yang membuat kami harus merubah pola atau cara hidup kami dalam keterbatasan. Bapa di dalam surga, pada kesempatan ini kami mau berdoa untuk Dewan PKLU GPIB dengan program kerja yang sudah ada. Kami mohon Engkau memberkati program-program tersebut agar dapat terlaksana dengan baik dan menjadi berkat bagi jemaat PKLU GPIB. Kami berdoa untuk seluruh pengurus dewan, ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota pengurus yang lain. Juga jemaat PKLU GPIB dimanapun mereka berada. Kami mohon ya Tuhan, berikan kami kesehatan yang prima, kekuatan dan kemampuan untuk dapat melayani-Mu dengan baik dan benar. Berikan kami semangat untuk melayani-Mu walaupun dalam keterbatasan kami. Kami sangat bersyukur dengan adanya kemajuan teknologi,
Melalui Zoom meeting, kami boleh dipersatukan dalam ibadah hari Minggu yang dikoordinir oleh Ibu Frili Ruben Rondo Nuwu dan Ibu Pingkan Sumual Sihaan yang dengan sukacita mau melayani jemaat PKLU GPIB. Kami mohon ya Tuhan, Engkau senantiasa menyertai dan memberkati mereka dalam tugas pelayanannya. Tuhan juga memberkati keluarganya. Kami juga berdoa untuk Bapak Morens Adolf Rumate yang mengkoordinir program Saya dan PKLU Membaca Alkitab Bersama yang mempersiapkan Oma Opa dalam menjalankan tugas pelayanannya dan ditayangkan melalui kanal YouTube untuk pembacaan firman Tuhan dan renungannya setiap pagi dan malam. Kami mohon ya Bapak, Engkau senantiasa menyertai dan memberkati beliau dalam tugas pelayanannya. Tuhan juga memberkati keluarganya. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk mereka yang dalam kelemahan tubuh yang terpapar COVID-19, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Kami mohon ya Tuhan, Engkau melawat mereka satu persatu untuk dikuatkan iman percayanya. Tuhan memberkati usaha kesembuhan mereka. Tuhan memberkati para nakes, dokter, perawat, obat-obatan, dan alat-alat medis yang dipakainya untuk mendapatkan kesembuhan. Tuhan juga memberikan yang terbaik pada mereka. Hanya dengan jamahan tangan kasih dan kuasamu ya Bapa, mereka boleh dipulihkan kembali. Kami juga berdoa untuk mereka yang berduka cita karena orang-orang yang dicintainya telah Engkau panggil pulang karena menderita COVID-19. Sudah banyak sekali korban ya Tuhan. Kami mohon Engkau juga menguatkan, menghiburkan keluarga yang berduka. Kami serahkan mereka semua dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau senantiasa memberkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden, para menteri, lembaga-lembaga tinggi negara dan jajarannya. Tuhan juga memberkati TNI dan Polri dalam menjalankan tugas mereka. Berikan mereka semua hati yang takut akan Tuhan dan berikan mereka hikmat yang daripada-Mu. Kiranya damai sejahtera dan senantiasa ada dalam kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu. Bapa, kami mohon pengampunan-Mu atas segala salah dan dosa kami. Doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu, selamat beristirahat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Aku mau bermazmur bagi
Pelayanan.